Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A01 dengan kasus lupa kunci layarnya. Kebetulan di sini kunci layarnya berupa pola, namun metode ini bisa untuk semua jenis kunci layar, baik itu pola pin ataupun sandi. Sebetulnya tadi sudah kita coba untuk mengacak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga. Maka satu-satunya cara adalah dengan melakukan reset via recovery mode. Namun kita tidak bisa mematikan handphone ini pada saat handphone dalam posisi terkunci. Padahal, untuk masuk ke recovery mode, kita membutuhkan handphone ini dalam posisi mati. Maka, untuk mematikan handphone ini, kita membutuhkan bantuan dari kartu SIM yang sudah tersetting PIN. Untuk setting PIN pada kartu SIM, teman-teman bisa menggunakan handphone apapun. Yang penting, ada menunya untuk setting PIN SIM. Kemudian, kartu SIM yang sudah kita setting PIN tersebut, langsung aja kita masukkan pada handphonenya, dan kita tunggu sampai muncul tampilan masuk kan PIN SIM pada layar handphone ini. Namun PIN SIM-nya tidak perlu kita ketikkan, langsung aja kita matikan handphone ini. Tekan tombol power, kemudian kita pilih matikan dan sekarang handphone bisa kita matikan. Sampai di sini tugas dari kartu SIM-nya sudah selesai. Agar tidak mengganggu kartu SIM bisa kita lepaskan dulu. Kemudian kita bisa masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol tombol Power dalam posisi handphone ini mati. Langsung aja, kita tekan dan tahan sampai muncul logo Oppo di layarnya, kemudian lepaskan tombol powernya. Tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke tampilan recovery mode, dan inilah tampilan recovery modenya. Bagi teman-teman yang gagal masuk ke recovery mode, mungkin bisa menggunakan bantuan kabel data yang terhubung ke komputer atau ke charger dalam posisi posisi handphone mati hubungkan dulu handphone ini ke kabel data ataupun ke charger kemudian kita tunggu sampai ada pengisian baterai di layarnya setelah muncul tampilan pengisian baterai baru teman-teman masuk ke recovery mode Oke lanjut ya kita akan web data atau factory reset turunkan aja ke menu web data factory reset tekan tombol power untuk ok-nya okay turunkan ke menu factory data reset dan tekan lagi tombol power untuk ok-nya okay Kemudian di sini ada proses wiping data. Kalau sudah selesai data web komplit kita kembali ke atas. Kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power dan kita tunggu sampai handphone ini restart. Selanjutnya handphone akan menyala lagi dan melakukan proses loading yang lumayan lama. Jadi kita letakkan dulu handphonenya. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loading ini kira-kira bisa memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Dan seperti biasa, durasi loading pada video tutorial di channel Magelang Flasher ini selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah kurang lebih 3 menit, proses loading sudah selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang seperti ini. Selanjutnya tinggal kita setup aja handphone sampai ke tampilan menu jika bisa. Karena apabila di halaman pilih jaringan Wi-Fi muncul keterangan seperti ini, terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Berarti handphone ini meminta verifikasi akun Google. Halaman ini tidak bisa kita lewati. Kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet. Bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler. Baru setelah handphone terhubung ke jaringan internet, bisa kita lanjutkan setupnya. Kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Kemudian ternyata di sini kita masih diminta lagi untuk konfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu. Namun di bagian tengah layarnya ada opsi lain. Yaitu, ada menu "Gunakan Akun Google Saya". Bisa kita pilih menu ini, kemudian kita akan dialihkan ke halaman "Verifikasi Akun Anda". Yang mana, pada halaman ini, kita akan diminta untuk memverifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Jika kita lupa akun Google-nya, Teman-teman bisa simak tutorial cara bypass akun Google-nya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini. Cara bypass akun Google pada Samsung Galaxy A01. Untuk sementara sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.